Cemburu lantaran istri berbalas pesan tertulis dengan pria lain, sang suami nekat membakar istrinya. Inilah pelaku pembakar istrinya saat ditangkap polisi Polres Jakarta Selatan. Dari keterangan pelaku, dirinya mengaku cemburu saat melihat isi ponsel istrinya yang sedang berkomunikasi dengan pria lain. Tersangka kemudian menyiram bensin ke tubuh korban lalu membakarnya. Pelaku sendiri merupakan penjual bensin eceran, sedangkan korban berprofesi sebagai guru. Beruntung, korban selamat usai ditolong tetangganya dan korban mengalami luka bakar 75%, kini dirawat di RSCM. Saat ini pelaku sudah ditetapkan menjadi tersangka dan ditahan di Polres Jakarta Selatan. Tersangka terancam hukuman 10 tahun penjara. Adapun kronologis kejadian di mana si laki-laki atau pelaku ini melihat ada chatting di handphone si istri, yang mana ada chatting istri dengan pria idaman lain, sehingga merasa cemburu dan langsung mengambil jerigen berisi bensin, disiram kepada istrinya dan dilakukan pembakaran.